Kenapa Amerika boleh kalah di Vietnam sedangkan mereka lebih kuat? Ini sebabnya. Assalamualaikum. Join saya di Telegram Ustaz Zodo ID dan share video ini demi perubahan. Ketika Amerika mengisytiharkan perang kepada Vietnam, mereka yakin mereka boleh mengalahkan Vietnam. Akhirnya semua orang tahu Amerika dimalukan dengan teruk di sana. Kenapa ini boleh berlaku? Mungkin ramai yang memberikan pandangan kerana faktor strategi, faktor geografi dan demografi. Namun faktor sebenar kekalahan Amerika di sana adalah kerana tujuan mereka pergi berperang adalah untuk menang, untuk tunjuk kuat, untuk buktikan mereka kuasa dunia. Sedangkan tentera dan rakyat Vietnam berperang melawan Amerika untuk kelangsungan hidup mereka. Tujuan utama mereka bukannya menang. Mereka lebih ingin menjaga supaya dapat terus hidup di tanah air mereka tanpa diganggu. Amerika datang dengan ego mereka, ingin tunjukkan kekuatan mereka. Mereka lebih kepada faktor luaran untuk menunjukkan kami paling kuat. Mereka tidak dibekalkan perasaan dalaman yang kuat di jiwa mereka. Berbanding dengan tentera dan rakyat Vietnam, mereka rela mati demi menjaga tanah air mereka. Mereka tidak mahu dijajah lagi seperti mereka dijajah dahulu. Dalaman mereka berdiri kukuh, bertujuan menjaga kehidupan dan maruah mereka. Di sinilah yang menjadikan saksi siapa yang buat sesuatu kerana mahu membuktikan dia hebat, lama-kelamaan dia pasti tersungkur. Tetapi siapa yang melakukan sesuatu hasil dari tolakkan dalaman, buat demi kelangsungan hidup, buat demi kepuasan, buat kerana kepercayaan dan ingin melihat dunia menjadi tempat lebih baik, percayalah dia akan bertahan dan susah untuk ditewaskan. Siapa yang buat sesuatu kerana duit, kerana kecantikan luaran, kerana ingin dipuji orang, kerana ingin menjadi orang yang pertama melakukannya, semua yang bukan berdasarkan faktor dalaman tetapi lebih kepada makeup mentality ataupun faktor luaran, mereka akan berhenti di tengah jalan. Ya, mereka boleh capai kejayaan tetapi mereka tidak ada keinginan mempertahankan kejayaan itu dalam tempoh jangka masa yang panjang. Berbeza sungguh siapa yang buat kerana ingin menang dengan siapa yang buat sesuatu kerana ingin terus mengekalkan kemenangan dan untuk mempertahankan kejayaan tersebut. Ubahlah sifat daripada melakukan sesuatu kerana ingin menang semata-mata kepada buat sesuatu untuk mempertahankan kemenangan itu supaya kekal dan bertahan lama. Allah berfirman, "Alladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqamah, maka tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka. Al-Ahqaf ayat ke-13. Ayo terus kuat untuk transformasikan diri kita, bersikap mempertahankan kemenangan demi Islam. Assalamualaikum.